Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel DW at Works. Masih bersama aku Dimas Wardana. Oke guys, di video kali ini aku akan kembali lagi. Ya, apalagi kalau aku akan kembali ngasih tips-tips yang bermanfaat untuk kalian ya. Nah, di video kali ini aku mau kembali ngasih sebuah tips yang berhubungan dengan WhatsApp lagi. Nah, di sini buat kalian yang kepo ataupun penasaran, bagaimana sih teman-teman kalian atau semua kontak yang ada di WhatsApp kalian menamai nama kalian di kontak mereka ya. Jadi di sini kalian bisa mengetahui nama kalian yang ada di kontak WhatsApp mereka ya. Bisa saja teman kalian ngasih nama lengkap kalian di kontak mereka, bisa saja nama panggilan atau nama-nama aneh lainnya ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, untuk melakukan cara ini atau mengetahui nama kalian yang ada di kontak teman kalian, kalian bisa menginstal aplikasi yang bernama GetContact. Nah, di sini kalian bisa dapetin di Google Play Store dengan gratis ya. Kalian bisa ketikkan GetContact dan kalian bisa langsung install aja aplikasinya. Dan kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja buka aplikasi GetContact-nya. Oke, untuk tampilan pertama di sini kita akan disuruh memilih, ada menu Agree and Continue. Kalian bisa langsung aja pilih. Kemudian pilih menu Start Now. Kemudian pilih Continue. Lalu di sini kalian bisa masuk ke menu Set Default. Yang ini kalian bisa pilih. Kemudian ada pemberitahuan Almost Done atau hampir selesai. Kalian bisa langsung aja pilih menu Continue lagi. Dan di sini kalian dibawa ke menu Display Over Other Apps. Kalian bisa langsung aja centang di sini atau aktifin. Oke. Kemudian di sini kalian disuruh memverifikasi. Di sini kalian bisa pilih memverifikasi via WhatsApp atau via SMS. Di sini aku mau memverifikasi via WhatsApp aja. Jadi aku pilih yang ini. Nah, kemudian di sini kalian akan menerima pesan seperti ini. Oke, di sini kalian tinggal kirim aja seperti ini. Kalian pilih kirim. Dan selamat, di sini artinya nomor telepon kalian sudah selesai diverifikasi ya. Kemudian kalian bisa back ke aplikasinya. Dan kemudian kalian bisa bikin account dulu di aplikasi ini. Oke, di sini kalian bisa bikin account. Kalian bisa masukin nama kalian dan kalian masukin email kalian juga ya. Dan di sini kalian bisa sign up dengan menggunakan Facebook kalian. Kalau udah, kalian bisa langsung aja pilih continue. Lalu kalau muncul pemberitahuan seperti ini adalah pemberitahuan GetContact Premium yang berbayar. Kalian bisa langsung aja pilih close. Di atas, oke. Di sini kita cancel aja. Nah, setelah masuk di sini, kalian bisa centang atau aktifin untuk menu GetContact. Kemudian back. Nah, untuk mengetahui nama apa aja yang ada di kontak teman kalian, kalian bisa langsung aja pergi ke menu Other atau menu lainnya yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kalian bisa langsung aja masuk ke ada angka di pojok kanan atas. Yang ini, di sini ada angka 8, kalian bisa tap. Dan ya, di sini kalian bisa lihat nama-nama yang tertera atau yang teman-teman kalian simpan. Bisa saja mereka simpan dengan nama-nama aneh ya, bukan dengan nama asli kalian. Jadi di sini kalian bisa langsung tahu nama apa sih yang mereka bikin atau mereka simpan di kontak WhatsApp mereka. Oke, teman-teman, mungkin sampai segini aja dulu untuk tips kali ini. Kalau memang kalian merasa tips ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja klik like di video ini dan kalian subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa kalian share video ini ke sosmed kalian kalau memang kalian merasa video ini bagus, keren, dan bermanfaat untuk kalian. Oke, okay, so that's it for today. I hope you guys enjoy this video. Thanks for watching. Aku Dimas Wardana. Be creative and see ya!